Mengisi hari libur Lebaran, Presiden Jokowi mengajak cucu-cucunya bermain sekaligus bersilaturahim dengan warga Medan di Mall Center Point, Medan, Sumatera Utara pada hari kedua Lebaran, Kamis 11 April 2024. Presiden datang bersama cucunya Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al-Nahya Nasution, dan Panembahan Al-Saud Nasution. Sesaat setelah tiba di mall, Presiden Jokowi langsung mengajak para cucu menuju tempat bermain anak-anak. Baru pertama kali ini. Ini foto. Medan, tapi baru pertama kali ini. Gimana pas lihat sosok Pak Presiden pertama kali? Sangat baik. The best, man. Yang mau disampaikan dia buat Pak Presiden. Semoga. Apa ya? Nggak bisa diwakil sama kata-kata ya. Karena terlalu senang gitu ya. Sambil memperhatikan ketiga cucunya mencoba berbagai macam permainan. Salah satunya Saud yang tampak ceria saat menaiki komedi putar. Presiden Jokowi menyapa masyarakat yang turut menghabiskan waktu bersama keluarga di mal tersebut. Kesempatan berfoto bersama Presiden juga tidak dilewatkan oleh para pengunjung mal. Umur itu baru pernah pegang jabat tangan sama Presiden. Semoga sehat selalu, dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa.